66 ya. 60 anak remaja dari total 115 ke pondok pesantren ini, 60 remaja. Kemudian 35 orang ke pura yang di apa namanya? Widya Dharma yang di Purwo di Purwo Matani, dan yang kelompok 3 itu 30 orang ke gereja Kristen Jawa di Tulung. Nah, memang di dalam hidup itu selalu ada, kalau bahasa saya, Tuhan itu menciptakan sesuatu selalu berpasangan. Ada baik, ada buruk. Begitu Tuhan menciptakan baik, tidak usah Tuhan mengatakan saya juga menciptakan buruk loh. Itu enggak bisa, tapi buruk pasti ada. Tuhan menciptakan utara, tidak usah bilang kalau saya juga menciptakan selatan. Selatan pasti ada. Nah, kita sebagai manusia itu cuma begitu, ini ada baik dan buruk, kita harus cari yang baik. Kalau kita mau mengerjakan sesuatu, dihitung benar, ini baiknya lebih banyak atau buruknya yang lebih banyak. Saya contohkan satu itu, begitu kami bukan datang sekonyong-konyong, begitu saya mau membuat karangan bunga untuk ucapan selamat itu, kami menghitung benar baiknya nanti kayak apa, buruknya kayak apa. Nah, itu SMP SMA kalau umumnya ya. Sekolah yang SMP SMA-nya, SMP sama SMA-nya, di sini belum ada gedung. Ayo.